Ini bisa kalian dapatkan dimanapun di Shopee, tapi terima kasih hamba Allah yang sudah mengirim. Kalau mau harga spesial, harga 450, silakan chat admin saya, WA saya, silakan hubungi, nanti saya kasih linknya, harganya murah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tom, kembali lagi bersama saya Angga Asih Rahmawan di channel TM Sport TV. Kali ini menurut saya edisi yang sangat spesial. Ini saya dapat kiriman ini dari hamba Allah, sepatu Ortusik masuk ke channel TM Sport TV. Biasanya bahas jersey kita, tapi sayang kalau nggak direview. Saya coba sesuai pengalaman saya sebagai ex pemain sepak bola, saya juga pencinta Ortusik, mulai Ortusik datang. Jadi saya akan coba review gimana sepatu Ortusik ini. Yang pertama dari box set ya, ini agak sedikit penyok-penyok mungkin dari pengirim ya, dari pengirim. Cuma kalau ini serinya seri Catalyst Unity FGC. Kalau dari segi gambar sepatu, ini sebenarnya seri-seri yang kemarin sebenarnya Catalyst, cuma ini ada yang spesial mungkin karena warnanya boxset merah putih ya Toms. Jadi ini Catalyst Unity. Unity kemarin itu saya dengar-dengar itu sebenarnya kata-kata mungkin persatuan. Kalau mungkin teman-teman atau kalian Toms ada yang tahu Unity emang bener kata persatuan atau emang saya salah, silakan komen di kolom komentar ya. Saya akan buka satu gimana tanggapan saya pertama kali review sepatu ini. Ini plastik ya, kertas bag. Keren sih ini sepatu. Jadi ini makasih banget untuk hamba Allah udah ngirim sepatu, tapi saya kalau nggak direview, jadi saya review. Mungkin saya nggak sepandai yang lain yang review, cuma menurut sudut pandang saya aja. Jadi ini kalau saya nyebutnya upper ya, uppernya emang kalau dari teknik saya mungkin upper ini ada yang pola kayak panah mungkin. Gimana ya, mungkin atau bertema superior ya, mungkin kekuatan. Jadi mungkin nunjukin panah-panah yang lancip. Terus ini kalau mungkin kalau saya salah silahkan di kolom komentar Tom. Ini menurut saya sih sablon teknik printing ya, teknik printing di upper. Habis itu ada dua tema. Yang satu di sini agak gelap, lebih maron, lebih soft. Habis itu di sini nonjolin warna goldnya. Terus di sini warna putih, sama nuansanya tetap gold sih. Terus edisi 77. Mungkin edisi 77 ini edisi kemerdekaan tahun kemarin ya. Dan mungkin saya agak lupa, selamat untuk timnas Indonesia yang juara SEA Games semenjak 32 tahun puasa. Untuk kali ini bisa mendapatkan medali emas kembali. Jadi siapa tahu sepak bola akan lebih baik ketika di ibaratnya dinaungi oleh orang-orang yang baik. Itu sih, kembali lagi nih Tom. Ini logo Ortus. Saya suka sekali logo Ortus, nuansanya emang logo yang fleksibel. Menurut saya emang kata orang biasa aja ya, biasa saja logo, tapi menurut saya logo ini spesial karena bisa beradaptasi di semua objek. Menurut saya emang logo ini berkarakter banget, bisa beradaptasi di semua objek, meskipun t-shirt, meskipun jersey. Mungkin ini berkarakter banget, bisa dinuangkan di semua elemen lah. Menurut saya istimewa ya, kalau yang desain logo ini pasti mahal banget, development logo ini. Terus ada yang spesial sih ini Tom,
ini kayaknya ada kayak pesan. Kalau ini, oh ini proklamasi Tom. Ini tulisannya di sini. Nanti detailin lagi ya. Di sini proklamasi tulisannya. Mungkin ini teks proklamasi yang dinuangkan di sini. Ya, nanti kalau emang saya salah silahkan komen di kolom komentar, saya enggak tahu sama sekali ini Tom. Terus ini tali Tom. Ini saya singgung bagian atas dulu ya. Tali. Oh, ini ada nuansa merah terus kecil. Jadi kalau saya suka banget kalau tali kecil kayak gini. Kalau di tali itu dia enggak sering lepas. Jadi emang rekatannya lebih kencang kalau yang kecil kayak gini. Terus tapi ini ada tali cadangan istimewa banget, ortusik merah sama putih. Jadi istimewa menurut saya yang edisi ini, edisi spesial ya, edisi spesial. Terus lidah juga enggak terlalu tinggi, juga enak. Sebenarnya dari segi keseluruhan, kalau saya pencinta ortus, ini edisi katalis sebelumnya. Mungkin ada tiga warna, yang kemarin saya punya silver sama yang Tosca. Nanti saya akan kasih contoh gambarnya. Saya juga penggemar ortus. Terus saya main ke outsole. Ini punya outsole ya. Outsole-nya ringan banget Om. Ini saya pakai size 40. Saya pakai size 40, cuma saya panjang kaki itu 26 cm. Kalau dari size card di sini itu 25,5. Nanti saya akan ajari gimana cara ngakalinya, kenyamanan saya ketika size-nya kekecilan. Nah, itu. Jadi ini outsole ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 apa ya ini nyebutnya? Kalau bahasa sini pull. Ada 14 pull, mungkin dari teksturnya outsole-nya ringan banget. Jadi awet, nggak mungkin lepas kalau ini. Mungkin kalau yang dulu-dulu, kompetitor dulu, ada yang ringan banget sepatunya tapi emang ada lepas. Cuma kalau ini kayaknya awet banget, jadi nyatu dari satu. Ini, kalau masalah bentuk-bentuk outsole saya kurang paham. Nanti saya akan belajar lagi untuk next video. Kalau kalian emang oke dari segi video saya review, silahkan komen di kolom komentar, saya akan review lagi jika emang banyak peminat dari sepatu. Outsole oke menurut saya. Oh, saya akan coba insole-nya ya. Lepas insole. Enak. Insole-nya istimewa, Tom. Ada bintik-bintik tetap tekniknya. Ini saya suka kalau pakai size 41, saya pakai insole yaitu tadi. Saya pakai insole kalau size 41, kalau size 40 saya akan cepot ini, akan lepas insole-nya. Cuma kalau ini dipakai enak banget sebenarnya. Saya pakai size yang 41, ini dipakai insole, ini ada gripnya. Jadi ada titik-titik, dia enggak kalau bahasa sini lunyu, enggak lunyu, enggak licin. Enggak licin, Tom. Terus bagian belakang, bagian tumit ini empuk. Bahasa Indonesianya selunak lah, lunak. Jadi enak banget. Terus kalau ini bagian belakang, hampir bagian belakang enggak keras. Jadi meskipun baru langsung dipakai dengan kapasitas permainan tinggi, kemungkinan bagian belakang tumit itu enggak melicet, enggak melentung bahasanya. Mungkin itu ya istimewa sih yang special edition, soalnya dapat ini tadi tali cadangan. Cuma mungkin dari segi kenyamanan saya juga udah pakai seri Katalis, cuma ini ada namanya Katalis Unity. Mungkin Unity itu kata persatuan, kalau saya dengar-dengar kemarin itu persatuan, tapi kalau emang benar atau salah silahkan komen Tom ya, bantu komen. Ini saya size 40. Aku penasaran, ingin tak timbang sebenarnya ya, anak timbangan ntar ya. Oke. Timbangan kain ya. Tom, akan saya timbang. Kena enggak ya? Oh, iki. Kan ku timbang 0. Satu sepatu dulu ya. Dapatnya 160. Kalau sebenarnya berarti 0,160 gram. Kalau tapi ini saya lepas ya tadi insole-nya. Tak masukin juga 175. Kalau 2 350. Jadi
0,350, jadi 350 gram. Menurut saya ringan banget sih Tom. Ini emang spesial banget dengan harga. Ini saya tunjukin harga ya, masih ada bandrol 649.000. Ini bisa kalian dapatkan dimanapun di Shopee. Tapi terima kasih hamba Allah yang sudah mengirim. Kalau mau harga spesial, harga 450, silakan chat admin saya, WA saya, silakan hubungi. Nanti saya kasih linknya. Harganya murah banget. Harga spesial, semoga tidak kehabisan. Cuma pasti saya review di channel TM Sport TV. Tapi kalian jangan lupa subscribe dulu. Pasti ada hal yang beda pasti, tidak sekedar review. Karena saya produksi sebuah jersey custom aparel ya. Saya akan ngasih challenge kepada tim saya, gimana memvisualkan desain ini sesuai karakter TM Sportwear, kita rubah jadi jersey. Menurut kalian gimana Tom? Kalau emang setuju silahkan komen, langsung komen. Kita akan challenge tim saya, tim TM Sportwear, untuk desain jersey sepatu Ortusik Special Unity ya. Kita akan kasih challenge mereka. Semoga mereka bisa memberikan hasil yang maksimal lah. Mungkin itu saja Tom untuk review sepatu kali ini. Kalau emang kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang penting komen. Kalau kalian ingin sepatu-sepatu yang lain saya review, silahkan komen. Saya akan lanjut di video yang lain. Mungkin seperti itu. See you next time. Dadah.